Hai semuanya, aku harap kalian baik-baik aja di rumah masing-masing, bisa work from home, terus nggak ada urusan yang mendesak sampai mengharuskan kalian di luar rumah. Karena menurut aku, corona ini harus kita lawan bareng-bareng. Kita harus bisa berpartisipasi bareng-bareng supaya virusnya nggak kesebar dan kita juga nggak tertular. Dan tips aku supaya bisa lebih produktif di rumah, kalian bisa ngelakuin banyak hal loh sebenarnya. Contohnya kalian bisa olahraga di rumah, banyak banget gerakan-gerakan yang bisa kalian contoh di YouTube. Terus kalian juga bisa masak. Mungkin yang tadinya sibuk kerja nggak bisa sempat masak sendiri, bisa jadi produktif masak sendiri. Terus juga bisa punya waktu sama diri sendiri, karena biasanya kalau kita sibuk kerja kan suka lupa sama prioritas diri. Jadinya karena kita bisa di rumah, kita bisa tahu apa yang diri kita butuhin dan bisa istirahat dari kehektikan kerjaan kita seperti biasa. Jadi sebenarnya masih banyak banget hal-hal produktif yang bisa kita lakuin di rumah. Semoga kalian semua bisa ngejalanin itu semua.